Selamat datang di Kang Leo Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mitra Sumane. Malam ini ada TV Sonic, TV Panasonic. Pintrik ya. Kasusnya power on, nyala merah kedip hijau, nyala merah kedip hijau terus gitu ya. Kasusnya gitu. Tidak mau ngangkat walaupun nanti hijau, gambar tidak keluar. Saya perhatikan kembali stand-by, tapi hijau, mau hijau ya. Oke, langsung aja kita operasi, kita bongkarnya apa ini, kasusnya kok ruwet ini. Langsung aja kita cek mesin, udah kita bongkar ini. Oke, oh ini kita lepaskan dulu untuk mempermudah ukuran komponen mana aja yang bermasalah ini. Kita bisa cek satu-satu. Oke, nah, kita bersihkan dulu ini bagian sasis bawah ini dari debu yang untuk mempermudah pengukuran ya Mitra. Oke, langsung kita siapkan perlengkapan alat tempurnya. Kita cek tegangan dari setiap power supply yang output, juga inputnya mana aja yang masalah. Ini dari kasus power supply lemah atau dari video atau gimana? Kasusnya seperti protect tapi mau on lagi, protect on lagi, tapi kalaupun tidak protect itu gambar tidak keluar, seperti tidak kuat ngangkat gitu ya. Oke, langsung aja kita cek dulu untuk tegangan-tegangan ini. Untuk masanya diambil langsung dari body ya, dari body ground, dari ground ground sasis. Kalau kita ambil dari tabung terkadang itu bisa menipu ya. Saya juga pernah itu, wah tekanan kok jadi drop, ternyata kalau diukur memang nyambung, tapi saya juga heran apa tester saya bermasalah atau gimana. Biasanya langsung ground PCB ya, itu lebih akurat misalnya. Langsung aja kita cek ini tegangan-tegangan ini dari 90 volt terus 12 itu ya. Untuk part jenis Panasonic yang ini biasanya tegangannya di plus sih sekitar 90 volt ya. Beda dengan yang versi sebelum ini banyak kan 115. Yang jenis pintrik seperti ini rata-rata tegangan di 90 volt. Juga OTT yang satu sekitar 12-15 untuk audio. Oke, kita power on dulu. Kita cek tegangannya satu per satu. Apakah ada masalah? Kita cek dulu. Tidak keluar ini tegangan. Padahal nyala. Bentar dulu. Masa nih katanya. Oke, masa nih bermasalah. Oke, kita naik dulu. Oke, langsung kita cek lagi tegangan di power supply. Apakah bermasalah atau enggak? Kita cek dulu. Oh maaf, kabelnya lepas ternyata. Aduh, langsung saja dah, tidak mau keluar ini. Kalian jepit di bawah. Oke, tenang aja, fokus, tetap ikuti prosedur. Cek tegangan lagi, gimana? Udah oke atau belum? Ini standby sekitar berapa itu? Ada saat standby ya ini.
Kita lihat tegangannya. Oke, power on. Kita cek apakah mau naik. Ya, power on. Bagian power supply dulu yang utama kita cek. Ini juga ada OBJ ya untuk power supply 12. Oke, kembali lagi kita cek ulang. Kita cek ulang lagi. Bagian output plus 90 kita cek. Bisa perhatikan, dilihat testernya. Something wrong, itu yang salah di sini katanya. Oke, kita cekin dulu aja, mau ada echo bermasalah atau gimana ini. Kelihatannya juga ada yang problem di kondensator, kemungkinan besar ini menurut saya ini. Kita cek dulu aja langsung ke kondensatornya, mungkin ada yang lemah. Satu persatu di bagian power supply dulu aja, kita fokus ke bagian power supply. Cek dari output sekundernya dulu. Kelihatannya oke, tidak ada masalah ya untuk kondensator itu yang biasanya drop di 12 volt itu, datanya juga oke. Kita cek semua di jalur output power supply ya, di kondensator terutama. Mungkin itu juga bisa menyebabkan TV protect gak mampu ngangkat. Kita cek satu persatu semua nih di bagian output power supply. Kelihatannya tidak ada masalah ini. Waduh, mana ini ya? Di bagian power supply kalau kita cek kelihatannya tidak ada masalah. Semuanya masih oke. Di 12 nya juga di couple itu masih tetap jalan di bagian sini. Oke, berikut kita cek di bagian video output. Ini juga biasa menyebabkan protek. Kita cek di bagian video output ini. Oh. Perhatikan di bagian video output. Ah, ini kelihatan ini. Ini bang jarok. Tuh, lihat. Sedikit sekali ya mengalami penurunan kapasitas nih. Sekali lagi di bagian video output. Ini kelihatannya untuk komponennya udah lemah ini. Kita cek nilainya turunnya drastis banget ini. Cuma sedikit sekali untuk gerak ini. Bagian video output tegangan, jadi mungkin ini bisa menyebabkan TV Panasonic ini protek. Perhatikan ya, minim banget ya, lemah banget ini. Oke, memang bisa dipastikan di video output ini yang bermasalah. Diulang lagi, tetap aja memang itunya yang rusak. Oke, langsung aja kita cek lagi. Kita persiapkan untuk gantinya. Kita ganti komponennya ya, yang untuk video out ini biasanya 10. Bisa kita kasih 47, tidak masalah ya. 33 atau 47 tidak ada masalah. Langsung aja kita ganti aja bagian video out yang jelas itu di tegangan 185. Oke, setelah pergantian udah yang lama udah diganti yang baru ini. Kita bandingkan aja, kita ukur apakah benar alat tersebut rusak. Kalau secara teknik memang diukur rusak. Udah ganti baru kita tes hasilnya gimana.
kita bandingkan dengan yang lama aja. Tuh, lihat. Nah, itu udah bergantian itu. Oke, ya kan? Langsung aja kita tes, pasti insya Allah normal gitu ya. Wow. Tuh kan? Udah oke, udah sip, gak ada masalah. TV on, gak ada kedap merah hijau. Pokoknya sip dah. Subscribe-nya jangan lupa ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.